Presiden Joko Widodo menerima gelar adat dari Lam Riau di Pekanbaru Riau. Ya, di Pekanbaru, Presiden juga membagikan 6.000 sertifikat tanah gratis kepada warga Riau. Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana membagikan sertifikat tanah kepada 6.000 warga Riau dari sejumlah kabupaten di kota Riau. Sertifikat tanah yang dibagikan merupakan program TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria Badan Pertanahan Nasional. Presiden Jokowi berpesan untuk berhati-hati bila menggadaikan sertifikat tanah untuk meminjam uang. Bijaklah dalam menggunakan sertifikat yang diterima, dan sejumlah masyarakat pun antusias menyambut pembagian sertifikat gratis. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan para perwakilan. Diterima mana-mana. Bukan hanya di Pulau Sumatera, bukan hanya di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di NTT, NTB, Maluku, Papua, ada semuanya yang namanya sengketa. Jaminan, tapi saya titip kepada Bapak-Ibu semuanya, agar sebelum meminjam uang, itu dihitung dulu, dikalkulasi dulu, bisa ngangsur enggak setiap bulannya, bisa nyicil enggak setiap bulannya, kalau enggak bisa, enggak usah minjem.